Hello guys, welcome back to my YouTube channelku. Oke guys, kali ini seperti biasa saya bakalan membagikan add-on. Ya, bosan pasti kalian. Ya tenang aja, tapi nanti kalau misalnya 1.20 Minecraft udah hadir gitu di Android, kebetulan saya pakai Android ya, saya bakalan insya Allah saya bakalan nge-review. Wow, amazing. Tumben ya Wikus nge-review Minecraft terbaru gitu, biasanya kagak ya, karena lagi nggak ada konten. Dengan add-on terus ya kalian bosen nanti. Kalau saya kehabisan konten, nanti mungkin saya bakalan buat yang terbaru, yang eksperimen video apa kayak gitu ya. Oke, nama etonya adalah Pet Furniture. Bagi kalian penyuka binatang-binatang seperti contohnya anjing, kucing, dan berbagai lain, nah, itu bakalan ada di apa sini itu. Udah ada di thumbnail, jadi nggak usah ribet ya guys. Oke, cus, kita bakalan langsung review etonya. Waduh, sepertinya ini bekasnya review eton kemarin ya guys. Oke, nggak apa-apa. Langsung kita masuk karena saya sudah merapikannya kembali. Jadi tidak ada kayak sampah-sampah yang berserakan di sini. Waduh. Oke, kita menuju ke sini. Kita bakalan lihat ada apa saja di add-on ini. Kalian penasaran kan? Tapi sebelum itu kalian boleh aktifin pola eksperimentalnya. Tapi nggak tahu juga ya, ini suruh diaktifin atau enggak. Tapi di MCPDL-nya itu nggak suruh diaktifin gitu. Tapi ya saya aktifin aja lah daripada nantinya nggak itu. Nah, oke. Di sini ada rumah apa sih? Ada birdhouse atau apa namanya? Rumah burung, ada henhouse atau rumah ayam, ada dog house. Nah, terus ada cat house, seperti begitulah. Di sini henhouse itu maksudnya ayam laki-laki ya, guys ya. Maksudnya begitu, ayam jantan. Kalau ayam betina, kalau enggak salah ayam betina. Begitulah, saya enggak terlalu pandai dengan bahasa Inggris itu. Oke, kita bakalan lihat di sini henhouse dulu. Tuh, 2 3. Mantap coy, kita tembus anjay. Tapi tembus. Oke, next, kita bakalan birdhouse. Cocoknya taruh di mana sih ini, biar apa namanya, nambahin suasana gitu di pohon lah ya. Cocok nih tuh. Bagus banget. Tapi ini harus ada ininya nih, biar ini nggak ngegatas ini. Tuh, bagus banget guys. Tuh, tapi ini rekomennya jangan main survival ya, karena kalau main survival ada ribet. Dia juga kalau mau ngebuildnya nggak kayak dibuild apa namanya, kayak ngebuild apaan gitu tuh di Minecraft, apaan gitu. Nggak maksudnya kayak ngebuild yang ada di Minecraft officialnya gitu loh. Ya maksud lah ya kalian ya. Oke, kita bakalan ini lagi, cat house, rumah kucing, kita taruh di sini. Tuh, 2 3. Taruh sini lagi, 1 2 3. Tapi guys, di screenshot-screenshotan di MCPDL-nya itu, apa kayak hewan-hewannya itu bisa tidur di ini juga, apa di kayak house binatangnya lah gitu pokoknya. Saya juga nggak tahu kalau ini tadi saya coba ayamnya nggak bisa ya guys ya. Oke, lanjut lagi kita atau rumahnya anjing. Waduh. Oke, kita bakalan spawn. Tuh, 2 3, slebeo. Waduh, tembus pandang. Tapi bagus untuk kayak ala-ala apa gitu ya, mantep tau. Oke, ini yang punya serigala boleh lah ya guys ya, kalau kalian punya serigala. Ica-icanya serigalanya tudukin di sini, habis itu tinggal kalian foto aja gitu biar eksis. Nah, lanjut lagi, kita bakalan nge-review tempat tidurnya. Let's go. Oke, let's go. Mari kita lihat di sini ada apa aja tempat tidur. Wow, ada bed dog, ada apa lagi? Tuh. Habis itu ada pet table atau tempat meja binatang. Meja binatang nih bagus banget nih. Ada grey dog bed. Ini yang apa namanya, beda ya. Tempat tidurnya ini kayu, ini apa namanya, kayak yang sofanya
rumah kalian nih, ini rumah kalian, habis itu tinggal kalian ancurin aja satu blok atau gimana, habis itu kalian masukin ini. Nah, jadinya kayak gini, wah sembunyi banget. Tapi takutnya ada zombie ya guys ya, makanya dihalangin pakai ini biar zombie anak kecilnya itu nggak ikut masuk, karena satu ininya itu apa, satu blok itu dia kayak los gitu loh. Nih lihat ya, tuh kayak los gitu, jadi kita harus apa namanya pasangin kayak gini. Nah, ini masih dengan rumah burungnya. Tapi kali ini yang satu ini lebih mencolok dan lebih gonjreng ya guys, ada catwalk. Ini catwalk, tempat kucing bermain berjalan. Udah kayak model juga ini catwalk. Bagus banget, tapi kayak tatakan gitu, tatakan kayak meja untuk apa, piring ya guys. Ada cat flap module. Nah, ini saya ini enggak tahu yang ini apa. Tuh, mungkin ini untuk dance ya guys ya, di apa namanya, di tiang gitu. Oh my god, masih banyak banget bisa kalian review dengan. Nanti kalau saya review semua kalian kurang penasaran ya, seperti biasa statement saya. Dulu guys, video saya untuk nge-review add-on pet furniture-nya ya. Oke, mungkin sampai sini aja. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe jika kalian suka dengan video ini ya. Maaf kalau video saya masih gini-gini aja, nggak ada berubahnya ya. Ya mungkin kedepannya saya buat video apa, makanya request di kolom komentar. Selanjutnya saya bakal buat video apa lagi. Oke, see you next time, bye bye.